siap. Jom Doers, begin with me in Wani Mati Production Channel. Ya. Yeah. Ya guys, kali ini gue bakalan ngomong masalah. Ya, yeah, it's time for introduction. Gue gak pernah ngomong masalah gue sendiri di sini. Jadi sekarang gue bakal ngomong masalah gue. Gue sendiri. Ya guys, gue di sini shit dorongan. Ya guys, gue di sini nggak sendirian. Gak seperti biasanya, gue jomblo. Sorry, sekarang gak jadi jomblo. Gue sekarang udah ada pasangannya. Langsung aja, please welcome Novan Ta. Huh. Pun, maju dikit bos. Siapa nih? Siapa yang mulai? Novan. Ntar nama disensor karena nama mengandung unsur unsur politik. Eh, maju warnanya muka. Gak beneran kok dipikir emon kan. Hahaha. You guys, sebelum kit. Cika sehat. You guys, sebelum kita lanjut ke masalah yang lebih depan. Siap, masalah lebih depan. Sebelum gue langsung kepada masalah hari ini, dimana gue mau introduction atau gue mau memperkenalkan diri kepada kalian, gue mau tanya dulu pendapat Novan. Apa yang lo kenal dengan gue? Sebutin, satu. Ivan itu jomblo. Emang gak punya pasangan. Pendiam. Tapi banyak bacot. Oh siap. Gak tahu ngerjain tugas. Setiap datang ke sekolah telat mulu. Siap. Faktanya Ivan. Ya. Yo, Eko mau perkenalan sendiri. Setitik. Setitik. Ya. Ya, ada banyak fakta sebenarnya dari aku. Gak hanya yang disebutkan dengan Kak Novan. Saking banyaknya sampai gak usah diucapkan kata-kata seperti rasa cintaku kepada dia. Wow. Get it. Get it, my friend. Get it, my friend. Ya guys, langsung aja. Sekarang gue mau beritahu. Nama aku sendiri Ivan Rizky Firdaus. Gue berasal dari SMA Negeri 19 Surabaya. As you can see, dia juga dari SMA Negeri 19 Surabaya. We love 19, my friend. Ya, gue berasal dari SMA Negeri 19. Begitu juga ini. Kita berdua ini ya kelas 11 SMA. Dimana udah kalau kelas 2, kalau kelas 11 SMA berarti udah kelas 2 SMA. Kalau udah kelas 2 SMA berarti nggak kelas 1. Tapi lu kok masih jomblo? Ya, pertanyaan bagus. Kenapa gua jomblo? Karena satu, gua gak punya pacar. Ya, sekarang udah tahu nama gua tadi Ivan Rizky Firdaus dan gua berasal dari Surabaya. Dan kebetulan gua lahir di tanggal 19 Maret tahun 2000. Kalau lu sendiri lahir tanggal berapa? 18 November. 19. 18 November 1990. Oh, kalau 11 November itu 36 dan 34 JR. Oh. 15 apa 19? Apa 11 ya? Lupa. Yang jelas itu kalau tanggal 11 tuh kelihatan mantan gua anjing. Balik lagi sini. Sekarang gua mau beritahu beberapa hal informasi seputar diri gua sendiri. Ya, di sini gua berasal dari salah satu grup dari Wani Mati Production. Di mana si Wani Mati Production sendiri terdapat 8 orang. Ya, meskipun masih 8 orang, dan itu pun udah maksimal, gak ada tambah-tambah. Jadi kalau misalnya ada yang nanya, "Woi, WMP buka tim?" Enggak. Kak plus. Ha, bingung bagi tue. Ya, guys. Nah, karena dari itu, kenapa gue bikin video YouTube di sini? Karena di video ini gue bisa nge-expose, gue bisa expression, gue bisa give all about information that we can't, that I have, that I have, I can share about information, all of that. Ya, maka dari itu gue bikin konten. Oke, kamu tahu gak kenapa gue bikin konten dengan nama Jomblo Curhat? Amin Nur. Ya, kenapa gue bikin konten? Gue bikin konten karena gue ingin menghibur kalian semua. Kenapa gue bikin jomblo curhat? Karena gue jomblo dan gue suka curhat ke teman-teman gue. Sebenarnya kenapa gue pakai nama jomblo curhat? Selain dari informasi itu, gue juga lebih enjoy dengan kalimat-kalimat jomblo. Karena sebenarnya gue juga sering dipanggil jomblo oleh teman-teman gue di sekolah. So sorry, kelas bilang. Agak sedikit mundur ke belakang. Gue sebelum bikin video di jomblo curhat, gue juga bikin video reaction. Dimana gue udah bikin dua reaction. Yang pertama DPS sama yang kedua YouTube Rewind Indonesia. Ya, itu beberapa hal sebelum gue bikin video. Nah, lanjut sedikit Novan. Mumpung ada gue di sini, kan udah sepanjang ini udah ada 4 jomblo curhat sama yang sekarang. Iya. Mumpung introduction,
apa yang lo mau tanyain ke gue? Yang gue mau tanyain, kapan lo gak jomblo lagi? Lo gak jomblo lagi? Lo gak jomblo lagi? Kapan gue gak jomblo? Gue gak jomblo saat mantan gue ngajak balikan! Wow! Siap! Ya guys, gue udah bilang seputar kenapa gue bikin YouTube dengan nama Jomblo Curhat. Siapa nama gue? Asal gue di mana? Oke, the next guys, gue mau ngasih informasi atau gue mau ngasih tips sekalian buat youtuber baru di mana kalian masih malu buat in frame atau buat kalian yang masih ragu-ragu untuk menciptakan sebuah konten adalah satu. Intinya adalah percaya diri. Karena percaya diri adalah segalanya. Tapi ingat, jangan terlalu over. Karena kalau nanti kalian over, kalau kalian jatuh dari ketinggian, itu sakit. Kayak orang ini. Nah, kalian udah tahu kan seluk-beluknya Wani Mati Production, Wani Jomblo Curhat, dan juga siapa gua sebelum sebenarnya. Ya, sekarang gak mau tanya satu-satu. Ovan, apa yang lo mau tanya ke gua selain yang tadi? Kapan WMP ngadain giveaway? Siap! Dengan senang hati gue bakal bilang sekarang. Kakak, ya guys, kita dari Wani Mani Production bakalan bikin giveaway setelah 500 subscriber. Giveaway setelah 500 subscriber dan sekarang sudah 500 lebih. Oh bukan, gue tanya orang. Yeay! Ya, maka dari itu nantikan aja giveaway dari Wani Mati Production. Oke, selanjutnya Kiki, selanjutnya ada Rifki Ahmad Rifki Rivaldi 11 MIPA 3 WMP. Oh iya, MIPA 4. MIPA 3. Siapa MIPA 3? Itu jauh. Sebut mereng tak keplak. Ini sial ya. Oke, no offense. Gerak. Oke, geser, ayo Bang Kiki. Ya, Ahmad Rifki Rivaldi. Kebetulan dia juga saudara jauh gua. Tepuk tangan saudara. Krik. Gak boleh. Disensor. Langsung aja pertanyaan. Siap. Oke, langsung aja. Yang dipegang di WMP bahasanya apa? Kamera Canon. Kamera 60D. Siap, bukan nenen ya. Siap. Jas. Oke, sensor tak. Oke, langsung aja kepada pertanyaannya. Bang Gigi, mau ngomong apa atau mau nanya apa ke gua kali ini? Gua yang mau nanya, kapan nih ada motovlog? Oh, dan siap. Kapan mau algain motovlog? Enaknya kapan? Besok. Siap. Besok, panggilan kokannya belum ada. Bisa ada. Ya? Wes ready. Oh siap. Wes ready kok. Wes ready kan? Tinggal 5 menit ya. Ya tinggal 5 menit. Nanti kan petangan Mbak Iki. Klik. Oke, langsung aja selanjutnya. Mas Albert tanya, kapan nambah alat? Oke, gua bakal jawab kapan nambah alat. Kita bakalan nambah alat kalau alatnya sudah ada. Karek. Ya guys, kita bakal nambah alat kalau misalnya ya jujur. Kita mau beli alat. Kita mau beli lightning. Karena semoga dengan lightning pencahayaan gua bisa sedikit lebih terang. Karena kalau gini muka gua hitam, mantan enggak mau ngajak balikan. Ya guys, kurang lebih begitulah introduction dari gua. Ya meskipun introduction di sini sedikit acak-acakan, nggak seperti di tetangga sebelah karena kita beda. Ya guys, berikutnya gue mau beritahu ke kalian bahwasannya Wani Mati Production bakal bikin giveaway. Maka dari itu pantengin terus YouTube Wani Mati Production guys. Tadi itu merupakan introduction seputar aku dan Wani Mati Production. Begitu pula dengan pertanyaan-pertanyaan yang udah dilontarkan ke gue dengan sedikit menyesat hati. Oke guys, jangan lupa untuk pantengin video-video Jomblo Curhat di sebelum-sebelumnya. Apabila kalian punya saran atau kritik, bisa kalian omongin sekarang. Bisa kalian
bisa kalian tulis atau bisa kalian ketik di dalam kolom komen. Dan kalau kalian gak suka video ini, jangan sungkan-sungkan untuk nge-dislike. Tapi buat kalian yang suka dan ingin mensupport kami, supportlah. Support. Buat kalian yang mau support kita, jangan lupa untuk like, share, and comment video ini. Jangan lupa untuk subscribe Bunny Mati Production. Like dan subscribe. Subscribe kita lah, Jo. Subscribe aja. Subscribe terus, pantengin. Pantengin layar. Oke. Ya guys, begitulah jomblo terhad keempat. Matur nuwun. Wassalamualaikum.